yang akan meninggalkan Akademi Keluh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel lain di TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk mereaksi musikal lawak superstar. Yang mana video yang kemarin ya, saya upload kemarin itu kita mereaksi kumpulan padi. Dan sekarang kita akan mereaksi lagi salah satu favorit kita, yaitu kumpulan Sarkas cuy. Saya sengaja bagi ya, biasanya saya selalu sandingkan gitu ya, Sarkas dengan Padi itu selalu saya sandingkan karena hitung juga durasi videonya ya, kalau cuma satu video agak kurang gitu ya, jadi saya selalu sandingkan cuy. Nah kebetulan ini adalah dua pusingan, jadi mau nggak mau saya pisahkan cuy ya. Untuk persembahan Padi saya sudah buat, korang bisa tengok di sini cuy. Dan sekarang kita akan mereaksi kumpulan Sarkas cuy. Pusingan pertama dengan pusingan yang kedua cuy. Dan oke, tanpa melengahkan masa lagi, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, langsung aja cuy. Kita lihat pusingan yang pertama dulu cuy ya. 3, 2, oke. Cerita seram ah. Seminggu lepas hari Jumaat saya nak pergi bank, So aku saya pergi bank. Saya macam biasa. Cerita seram. Saya masukkan kad. Saya tekan saving account yang masuk kan. Payment musical lawak tak masuk lagi. Saya dah seram kat situ. Itu yang paling seram ya ternyata ya. Tadi kita orang bertiga paling takut ni soalan aku. Dah memang tak boleh takut. Dia punya penakut, nak pergi toilet pun takut. Oh so, penakut ternyata ya Syasik ya. Okey, untuk persediaan minggu ke-6, saya dah sediakan cerita untuk kumpulan Sarkas. Ini seram. Saya dah potong lagu, haircut semua saya yang buat untuk dorang, untuk memudahkan saya nak dorang happy, enjoy bila bersama dengan saya. Jangan lupa undi kumpulan Sarkas okay. Dari rakyat untuk rakyat. Saya tuh selalu penasaran sih, ingin lihat persembahan mereka ini, cuy. Kalau kau tak ajak munting, apa ini? Akademi Jahit Sia gimana sih? Jahit Sia? Saya silap kena buang tau. Bukan pasal tu, perang datang tempat lain. Kau tunggu je lah perang datang, kejari. Mana? Hello, apa khabar? Boleh ku bantu masalahmu? Ada sakit yang tidak ubahnya. Wait. Dia jadi siapa di sini cuy? Tapi lihat logo di atas tadi itu kayak Akademi Akademi Fantasi ya, kalau nggak salah cuy. Itu lama banget sih tuh program itu cuy. Mesti korang tahu kenapa korang berada di pentas Dewan Chancellor ini. Siapa ayan baju hari Isnin? Saya hari Selasa, Prof. Hari Isnin, Prof. Kau ayan baju aku hari Isnin? Ya, yeah, Prof. Kau ayan baju aku ke? Kau bakar baju aku? Hey, kau ayan pakai apa? Malam tu aku ngantuk, aku pakai microwave. Kau ingat baju aku nugget ke? Nugget. Menjadi tradisi di akademi ini, jika ini host ceritanya ya. Akan dibuang serta-merta. Yeah. Kita ke segmen penyingkiran. Wah. Wow. Ini menyeramkan agar ternyata. Agar pelajar Syasik yang terkenal dengan lagu-lagu gagapnya. Yeah. Ataupun Acap nyanyiannya gemilang melebihi daripada tempo lagu itu sendiri. Melebihi daripada. Pelajar yang akan meninggalkan pentas Akademi Jahit Sia. Jahit Sia. Kita mengucapkan selamat tinggal kepada Acap. Jaya
Oh, Acap tersingkir. Berikan kata-kata terakhir awak, Acap. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Puteri Sarah sebab selalu teman saya selama 6 minggu ni. Kau dengar saya setiap malam. Siapa? Puteri Sarah? Itu jika awak yang tersingkir. Oh, gagal. Batal, batal. Akademi Jahit Sia penuh dengan kezutan. Jika Acap tidak tersingkir, siapakah orangnya? Berarti Syasik. Yang pastinya, bagasi ini menjadi bukti. Siapa yang akan tersingkir? Syasik? Tidak! Belum lagi. Belum lagi. Saya tersingkir? Belum lagi. Dia sebut nama kau je. Dia baru sebut nama lo. Bagasi keramat Akademi Jahit Sia mungkin menjadi milik anda. Jangan sampai... Plotusnya ni juri yang siapa? Tersingkir ya. Undian tidak menjadi penentu, tetapi nasib menyebelahi anda. Siapakah antara Syashik dan Acap yang akan meninggalkan Akademi Saya Letak. Pelajar yang mungkin sempat-sempatnya dia pergi toilet ceritanya ya. Gila. Tersingkir. Apa kata kita tanya kepada penonton, awak rasa siapa yang tersingkir? Acap. Awak rasa Acap tersingkir? Awak silap. Awak yang tersingkir. Itulah dia. Kezutan Akademi Jahit Sia. Seram yang anda rindukan. Nostalgia seram yang anda impikan. Untuk kita menuju puncak. Di Malaysia ada program ini juga ke pada masa itu ya? Karena di Indonesia program ini tuh udah lama banget cuy. Ah, baik, kita dengarkan apa kata Enajok. Enggak di persembahan kali ini tuh kayak Abang Daniel aja yang main gitu ya. Enggak tahu kenapa ya. Ya maksudnya pendapat saya. Publik, dipersilakan Ena. Assalamualaikum Saka, apa kabar? Baik. Okay, korang memang sangat random. Tapi random yang bagus buat kita terhibur. Ya, sebab Ana tak pernah nak tahu nak expect apa daripada korang. Tapi malam ni sangat impressed. Storyline makin mantap. And Ana suka props malam ni. Ana suka macam mana korang interact dengan audience. Mana peminat Sarkas? No negative comments malam ni. Korang memang kelakar. Yes, apa? Ya, boleh. Sikit je. Acap, Syashik, senang kau buat duit eh. Lepas ni aku di sindir ini. Tapi sebelum itu terbuka terlebih dahulu untuk Adam AM Videos. Bangun Adam. Siapa? Siapa itu Jay? Dia tak tersingkir dulu kan? So dia tak tahu pengalaman terbaik. Siapa itu Jay? Komen dan komen, ada star tak ada star untuk kumpulan Yes, Stand Up Ovation. Ini, ada jobless satu star. Ada jobless selalu ke Stand Up Ovation ya. Ya, dua star. Dua star. Bagaimana dengan Dato' Ami? Yes, tiga star. Wih, tiga star cuy. Tiga star tersangka sama lagi. Stand Up Ovation berada jobless. Atau kemudian saya kira ke tempat.com. Saya sebutkan awak superstar. Oke, ini komen saya pribadi cuy ya. Untuk persembahan yang pertama ini ya, pusingan yang pertama ini, bagi saya lawaknya tuh dapat banget cuy. Cuman saya di sini melihat itu Abang Daniel kok kayak sendiri gitu ya. Apa namanya? Dia kayak show sendiri gitu. Dia kayak stand up comedy yang memperagakan. Wah, gimana sih jelasinnya cuy? Abang Daniel itu benar-benar bisa melakukannya sendiri gitu ya. Di awal-awal ya mereka bertiga gitu.
yang pasal pergi itu lari bawa apa namanya kopernya itu, aduh itu gila sih ya, itu kelakar banget sih. Dan plot twistnya ternyata yang tersingkir penonton cuy. Tadi saya tuh berpikirnya kalau memang bukan berduanya, kalau bukan mereka berdua berarti juri gitu ya, tapi ternyata penonton cuy. Ush gila itu asli, random banget sih. Waduh, tanya sih buat abang ini, abang Daniel cuy. Dia konsisten cuy, setiap minggunya selalu konsisten gitu ya. Ya mungkin saya aja yang biasa gak memahami dia meniru siapa gitu ya. Itu aja sih, karena ya saya ini orang Indonesia cuy, dan saya gak terlalu tahu menahu tentang isu semasa yang ada di dekat Malaysia. Jadi saya itu sangat-sangat membutuhkan komentar dari korang cuy. Oke, langsung aja kita lihat persembahan atau pusingan yang kedua cuy. Oke, videonya sudah siap. Langsung aja cuy, 3, 2, 1. Oke, untuk penyelimaan di petang musikal lawak terbesar ni, mula-mulanya agak seram jugalah kan. Abang Daniel lah. Yelah, saya masih baru, tapi adalah sedikit orang kata improvement tu dah semakin ada, yeah, positive vibe sedikit betul, lah. Betul-betul. Udah mula improve ya. Public service announcement yang paling saya ingat ada dua. Pertama tentang bully di sekolah. Dan yang kedua adalah sopan santun. Betul. Dan bayangan je saya bagi. Bayangan saya bagi. Besar, bertanduk, suka menyelamatkan manusia. Tapi ya, kalau dia apa? Cakap je Ultraman. Ultraman. Dijawab. Jangan lupa undi kami kumpulan Tangga dari rakyat untuk rakyat. Betul ke rakyat? Okay. Oh, lagu lama ini cuy. Pencinta wanita kita memang penuh ya. Liriknya dibalik. Nampak banget ya, di sini udah nggak ada lagi fals-fals gitu ya, lari temponya juga udah dapat, udah meningkat sih. Salut saya cuy, salut. Sedap lah aku cuy. Sedap. Sedap lah kalau setan yang dengar. Aku dengar tu, tak boleh. Tengok lah perempuan yang kau nak, yang kau dah try tu, tengok lah. Ni, kau tak ni, cantik ni. Mana yang ni? Hey, cantik. Ini yang kumpulan sebelah ya kan? Yang ada di kumpulan apa ini? Saya lupa cuy. Pokoknya ada ini. Tapi aku tak apa kenal. Asal. Sebab minggu lepas dia ejek aku. Macam mana? Oh, saling ejek. Aku pergi. Ingat aku siapa? Sabar. Tak apa. Kalau yang itu tak nak, ada lagi satu. Yang lain. Yang ini lagi baik. Mana? Yang ni? Ni. Siapa itu? Ayah. Apa itu? Hoi. Awek ni. Terkejut. Awek apa macam tu? Muka macam Acil. Oi, cakap baik-baik sikit. Aku dah lama berhati dia tau. Kalau aku dapat, aku jangan bini aku. Finish. Finish us. Hampir tidur di luar. Lagi ada? Ha? Lagi ada? Tengoklah. Korang yang buat anak aku kan? Wah. Tiba-tiba je. Hari-hari indah bersamamu, Kamalia. Dah tahu sambil ketawa gitu. Apa yang buat anakku sampai begitu? Siapa dia? Enggak. Sorry banget cuy, saya bertanya lagi, dia meniru siapa lagi di sini cuy? Tapi kalau saya lihat gitu ya, dia pakai baju Melayu tapi nampak muka itu kayak meniru film Tamil gitu ya, brewok-brewoknya, tapi siapa ya? Atau udah tahu ya? Mana mungkin sih? Wais, acap ji. Aku maki, tapi tak boleh keluar TV. Cik, datang bagi salam dulu lah. Tiba-tiba masuk, mati kita orang. Mesti cakap kita orang, mengandung anak pakcik agak-agak lah. Pakcik, apa? Ni, aku pun tergagak kan. Hei, jangan tu dah. Cik, jangan tu lah. Hanya
Oi, jauh hari mengenal Manikam. Siapa Manikam? Bapak dia. Aku tahu. Aku tahu. Oi. Kau yang buat. Hey, cik, berangkat sikit. Kalau betul kita orang buat, bawa anak pakcik datang sini, tunjuk kamu cik. Kenapa sih harus double? Baby! Kenapa harus double? Daddy! Daddy! Wah, tamu jemputannya, cik. Daddy! Daddy! Siapa? Daddy, siapa tamu jemputannya, cuy? Daddy, don't angry so much, Daddy. Hmm? You say handsome man cannot be angry. Maka besar. Tapi lihat muka dengan ininya sih, kayaknya ini orang lama, cuy. Ya, orang lama ini. Ini. Enough. Enough, ya. Yeah. Pakcik, saya yang buat benda tu. Woi, Daddy. Semuanya menanggap. Oh no. Enough of this discussion. No. Yeah. Cannot. Kalau betul kau yang buat, baby. Ya. Mesti korang boleh menyanyi lagu bahasa Inggeris. Saya boleh. Okey. Lagu any song anytime. Shah, music please. Wes. Oh wow. Abang Ajam di sini aktif banget nyanyinya, cuy. Lepas banget. Wow. Mungkin ini yang dimaksud gitu ya. Dia kan apa namanya? Dia yang memilih lagu yang ingin dia bawakan gitu ya. Nari apa? Daddy, I like this. Disensor, cuy. Hey! Cakap betul-betul. Yeah. Siapa yang buat kau? No, I don't want this one. I got the real one. Mana? This one. This oh one. My God. Why? Good looking. Why? I don't believe this. Daddy, where are you going? Stop, man. Daddy, I don't believe this. Daddy. Hey, no. Daddy, what happened? You got it. Come on. Wih, ini orang lama, cuy. Karena itu abang saya pun apa di situ masih muda banget, cok. You come here, datang. You come here, datang. Speedy, speedy, cicak man run. Finally, put to the ground. Cicak man run. Yang ini kan? Yeah. Are you the real one? Cicak man run. Friend. Bukan. Are you real one? Same look in the photo, Daddy. Apa kes? Mari sini. Mari sini. Yang ini kan kawin. Mari sini. Kawin? Mari sini. Single. Yang ini boleh single. Bara. I cross you, okay? Amri. My ex-boyfriend also, ini Eva. Daddy. Bara yang panas membara. Jadi sumpah lalu, Daddy. Bagi kata-kata. Bagi kata-kata. Amri. Cepat. Daniel aduh. Tengoklah, Daddy. Amri. Bara yang dahulu mungkin telah padam. Yeah. Tapi, kasih Eva tidak pernah padam. Yeah! Alhamdulillah! Music Man! Cuma saya gak tahu di sini Abang Dani niru siapa ya? Nasha Aziz.
banget ya, wow. Abang Acep di sini, Ci. Yes. Semuanya dilampiaskan sih kayaknya. Bawa akak ngandung, tuh bawa akak ngandung. Oh, ada ya, bawa akak budak. Ya, di sini. Gerak khas. Now, no more gerak khas. No, gerak geli je. Kam we standing. Ui, banyak internal malam ni ya. Yeah. Kam. Bila tengok tadi Nasha Aziz dengan Awi teringat jangan atas motor mengeloso. Oh, yeah. Masa lalu. Jadi kita segala pada datang Awi yang memahami yang menggelongso. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, gelongso ya atas tank. Awi yang komen. Gua suka kalau udah tahu yang komen, cuy. Gua suka jadi aja juri gitu ya. Tidur luang pemajikan malam ni. Oi. Baik. Apapun tahniah Sarkas. Saya nak ucapkan tahniah juga kepada Nasha. Oh my god. Nasha? Lamanya tak jumpa Nasha. Oh, memang orang lama sih, cuy. Alhamdulillah. Boleh bincang melalui WhatsApp jangan tinggal. Nanti kita cerita. Apa pun tahniah. Acap. Ini dia. Yang awak dah sebab nampak awak dah keluarkan jangan simpan. Ah betul. Jangan gemut ke atas pentas. Ya, betul. Ya karena Acap di sini lebih dominan nyanyi gitu ya. Iya, tadi awak dah buat dah. Buat lagi. Lepas ni insya-Allah kalau ada rezeki minggu depan, buat lagi. Lupakan apa yang ada di rumah. Ai. Lupakan. Macam jauh sangat komen. Ya, jauh rumah. Kau ada masalah. Personal. Confirm ada malam ni. Confirm. Jangan bawa atas pentas. Yeah. Masalah. Bawa di atas sahaja. Baik. Dan Daniel, anda adalah seorang penyelamat. Anda memang seorang penyelamat. Dan anda memang banyak membantu Sarkas ni. Sarkas. Bukan Sarkas ni yang lompat gelung api. Bukan salah, sorry. Oh beda ya pengertian Sarkas dengan Sarkas di sana cuy ya. Okay, insyaAllah Sarkas akan lebih cergas lagi. Dan Syashik. Yes. Yeah. Lepaskan semua, kena let go. Jangan simpan terkurung dalam badan tu semua. Let go. Lepas. Tapi Dato. Nasha Aziz masih dalam karakter lagi yo. Duk pegang perut lagi. Nasha tak apa, kejap lagi awak salin kat luar. Wah, itu komen. Apa lagi juri ada start tak ada start? Ini dia. Semangat lagi. Hari ini saya baru tahu yang saya datang dengan Datuk Awi bermadu. Saya baru tahu cerita. Okey, awak. Awak. Ya, saya. Tak, tadi masa awak di sini tadi kan? Mm-mm. Ada benda terjatuh. Apa benda tengok? Ayah! Ini personal. Ini. Apa lagi? Dah bagi mini love sangat tak ada star. Wah, mini love yang jadi cuy. 2 star, 3 star. Oh, di sini tuh semua peserta stand ovation dari ini ya. Karena Joblin cuy. Sekarang kita buka tuh Sarkasan Nasha Aziz. Oke. Oke sih, alhamdulillah 2 pusingan atau 2 persembahan dari Sarkas akhirnya selesai juga cuy. Dan menurut saya sih ya, menurut saya persembahan yang pertama mungkin kurang dari segi musikalnya aja gitu, tapi lawaknya dapat banget. Dan yang persembahan yang kedua harus diakui stabil lah ya, stabil maksud saya itu stabil itu lawaknya dapat, musikalnya lebih dapat lagi, lebih dominan ininya cuy, musikalnya di persembahan yang kedua cuy. Cuma saya tertanya-tanya aja gitu ya, di situ dia meniru siapa gitu ya? Karena salah satu karakter yang sangat-sangat saya sukai dari Abang Daniel itu adalah cara dia meniru gitu ya. Dia meniru siapa-siapa aja gitu ya. Nah, cuman saya nggak tahu di sini tuh dia meniru siapa, tapi yang ditiru itu kayaknya berkarakter gitu ya. Karena cara cakapnya itu double-double gitu ya. Maksudnya double cara ngomongnya, bilang kapan? Di mana? Yang tadi diperagakan seperti itu, mungkin yang ditiru itu seperti itu, tapi saya nggak paham gitu ya. Jadi mohon maaf banget ya. Dan saya harus berkata jujur dan mengakui untuk seluruh persembahan ini, cuy, saya sudah tengok ya. Persembahan yang lainnya juga ya, saya sudah tengok dan saya harus mengakui persembahan kumpulan suara, waduh gila sih, keren banget, cuy. Ya saya sudah tengok ya, cuman ya saya nggak bisa reaksi karena saya sudah terlanjur tengok gitu ya. Yang tadinya saya nak reaksi, cuman persembahan yang pertama itu saya sudah tengok cuy.
Jadi kesannya gimana banget gitu ya kalau saya sudah tengok terus dibuatkan reaksi itu kayak enggak real gitu ya. Tapi saya harus mengakui ya, saya harus mengakui sangat cuy. Persembahan dari suara itu keren banget. Korang wajib tengok sih persembahan suara cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Semoga video ini tuh sedikit menghibur dan dukung terus ya kumpulan yang korang favoritkan cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye. Suara dengan kalaku.